Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita pada malam hari ini telah masuk malam yang keempat ya, dari bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menambah bekal kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bapak ibu jemaah sekalian, tentu dalam kehidupan manusia seseorang tidak mungkin lepas dari berbagai macam masalah dalam kehidupannya. Dan masalah-masalah tersebut kadang kita berpikir tidak ada lagi jalan keluar kecuali harus mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu jemaah sekalian bahwa di antara keutamaan dari bulan suci Ramadan adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat khusus tentang doa di rentetan ayat-ayat tentang puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang bulan suci Ramadan mulai dari ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kita akan dapati di akhir halaman tersebut, ayat terakhir dari halaman tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Allah lanjut lagi dengan ayat tentang puasa, yaitu uhilla lakum lailatul siyam rafathu ila nisaikum, ya Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan untuk kita berhubungan suami istri di malam hari dari bulan suci Ramadan. Jadi di antara ayat-ayat tentang puasa, kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ayat tentang doa yang salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa di antara amalan yang sangat ditekankan di bulan suci Ramadan untuk kita perbanyak adalah berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama 11 bulan ini mungkin kita punya masalah, kita punya problem, kita punya sesuatu yang sulit sekali untuk kita selesaikan. Cobalah di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu jemaah sekalian, angkat tangan kita dan selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang diriku, maka sungguh aku sangat dekat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Aku menjawab doa orang-orang yang meminta kepadaku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata ketika kita melihat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, maka kita akan dapati juga Nabi telah mengabarkan kepada kita di antara doa yang mustajab, doa yang dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah doanya orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasalam mengatakan ada tiga doa yang mustajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, yang pertama adalah da'watul musafir, doa orang musafir yang sedang berperjalanan, bepergian dengan jarak safar. Kalau dia berdoa, itu doanya doa mustajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Dan yang ketiga da'watus sha'im hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Ini hadis yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini jemaah sekalian. Hadis yang pertama ini kita bisa lihat dengan sangat jelas
di mana Nabi mengatakan di antara doa yang mustajab adalah da'watus sha'im hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Dari sini kata para ulama, berarti semua waktu dari orang yang berpuasa mulai dari setelah terbitnya fajar shadiq, di mana dia menahan diri di situ ya, dari makan minum dan segala hal yang bisa membatalkan puasanya, sampai dengan dia berbuka puasa, semua waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan secara umum doa orang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Lalu datang hadis-hadis yang lain yang mengatakan secara khusus lagi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara doa yang mustajab adalah da'watus sha'im 'inda fitrihi, doa orang yang berpuasa pada saat dia akan berbuka puasa. Jadi secara umum kata para ulama, semua waktu orang yang berpuasa tersebut mulai dari dia masuk waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari, masuk waktu untuk berbuka puasa, semuanya adalah dua waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Lalu kemudian secara khusus pada akhir-akhir waktu dia berpuasa, pada saat dia akan berbuka puasa, pergunakan waktu di situ, angkat tangan kita. Kadang kita malu mengangkat tangan jemaah sekalian, karena syaitan itu kerjaan mereka luar biasa. Mereka akan berusaha segala macam cara akan membuat supaya membuat orang tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara bentuk ibadah yang agung adalah berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang syaitan bisikan kepada kita, "Malu angkat tangan, nanti orang lihat saya berdoa." Kadang kita malu mengangkat tangan karena tidak enak dilihat oleh orang. Itu bisikan syaitan. Itu rayuan syaitan. Supaya apa? Supaya kita tidak beribadah kepada Allah dengan doa tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan menjawab doa kalian. "Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin." Orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, dari beribadah kepadaku, yaitu doa, dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina, kata Allah Subhanahu wa taala. Terutama di waktu-waktu akan berbuka puasa, jemaah sekalian, angkat tangan. Tidak perlu kita malu dengan orang yang di sekitar kita. Toh suara kita tidak didengarkan oleh mereka. Toh permintaan kita, mereka tidak tahu apa yang sedang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sedang mengadu kepada Zat yang Maha Mendengar. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga dalil kata para ulama, tidak perlu kita berdoa dengan teriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah terjadi dulu di zaman Nabi, dan Nabi mengatakan, kalian tidak sedang meminta kepada Zat yang tuli, tidak, kalian sedang meminta kepada Zat yang Maha Mengetahui. Baru terbetik saja Allah sudah tahu apa yang kita inginkan, tapi Allah menginginkan seorang hamba yang mengangkat tangannya, memperlihatkan kehinaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang al-mulihina fid du'a. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang al-mulihin, mulihin orang yang ilhah, selalu datang dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan waktu di bulan Ramadan, Bapak Ibu jemaah sekalian, apa yang ingin kita mintakan, mintakan kepada Allah. Selama itu bukan persoalan memutus tali silaturahim atau bukan persoalan keburukan, Allah Subhanahu wa taala akan jawab. Dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa kadang ada orang yang bosan berdoa dan meminta kepada Allah karena dia tidak melihat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah terlalu banyak berdoa, tidak ada jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kami sampaikan bahwa mungkin saja ketika kita berdoa kepada Allah tidak disertai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada Allah kira-kira Allah jawab atau tidak ya, kira-kira Allah mengabulkan atau tidak. Itu namanya ragu dengan zat yang maha bisa, ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, kita sudah yakin dengan doa kita dan segala macam adab-adab dalam berdoa sudah kita terapkan, tapi mungkin masih ada makanan kita yang bukan dari makanan yang halal, ada minuman kita yang bukan dari minuman yang halal. Itu ternyata menjadi salah satu penyebab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi, ada orang yang sedang bersafar dalam kondisi sangat membutuhkan kepada Allah, dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabb, wahai Rabbku. Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, bahkan pakaian yang dia gunakan haram, wa ghudhiya bil haram, bahkan dia tumbuh besar dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin Allah akan menjawab doanya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, atau para ulama kita juga menyebutkan, perbaiki makanan dan minuman kita, Allah akan jawab doa-doa kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin mengatakan bahwa tidak pernah merugi orang yang selalu berdoa kepada Allah meskipun mungkin dia tidak melihat secara langsung jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa kepada Allah akan mendapatkan salah satu dari tiga kemungkinan dan kesemuanya adalah baik. Yang pertama, mungkin langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau langsung dijawab oleh Allah. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jawab dengan cara yang lain. Allah selamatkan kita dari satu mara bahaya yang mirip dengan apa kebaikan yang kita mintakan. Kita minta sesuatu kepada Allah, ternyata Allah selamatkan kita dari satu bahaya. Itu jawaban atas doa yang selama ini mungkin kita lihat tidak dijawab oleh Allah. Atau yang ketiga, Allah simpan jawabannya dan Allah berikan di akhirat. Ini doa-doamu selama di dunia kepadaku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan untuk mempergunakan waktu kita selama di bulan Ramadan dengan banyak meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada kita sekalian sampai menuntaskan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.